Halo, ketemu lagi sama Babang Cendol di sini ya. Kali ini Babang Cendol lagi ada di dalam game Rock Heaven. Dan di sini Babang Cendol enggak sendiri nih. Babang Cendol ditemenin sama Nina. Oke, kenakan, jadi di video kali ini Babang Cendol dan Nina akan membahas mengenai misteri yang ada di kota Brookhaven. Nah, di kota Brookhaven ini ada satu foto, foto laki-laki. Wah, ini Babang Cendol penasaran banget. Siapa sebenarnya foto laki-laki ini ya? Terus hubungannya dengan kota Brookhaven tuh sebenarnya apa ya? Nina, Nina, kamu udah tahu belum siapa laki-laki itu, Nina? Aku belum tahu, Babang Cendol, tapi aku udah sempat dengar sih berita ini. Oh gitu, kamu udah sempat dengar ya? Nah, kalau gitu kita cari tahu sama-sama yuk. Let's go. Nah, jadi sebelum kita mulai, agan-agan jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Kita sekarang langsung menuju ke tempat mana foto itu ada ya, Nina ya. Nah, fotonya itu ada di tempat pemakaman yang sini nih, Nina. Mana Babang Cendol, di mana? Mau lihat dong. Di sini ya tempatnya. Yuk kita lihat. Iya betul, Nina. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini adalah ruangannya ya. Di dalam tempat pemakaman ini kan kita bisa spawn peti mayat nih ya. Nih funeral nih ya. Ini Babang Cendol munculin dulu peti mayatnya. Terus Babang Cendol masuk ke dalam peti mayat sini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Wah, ini foto siapa ya? Kamu tahu nggak nih, Nina, foto siapa? Nina nggak tahu, tapi kok ganteng juga ya fotonya? Aduh, kamu kok malah salfok sama ganteng ya? Ini kamu coba lihat ya. Ini di belakangnya ada kereta kuda, ada kuda, sama rumah. Ya itu siapa punya ya? Punya dia atau punya siapa ya, Bang? Nah, itu aku juga nggak tahu, Nina. Tapi, ini aku lihat rumahnya di belakang nih ya. Ini rumahnya kayaknya aku pernah lihat nih. Kamu tahu nggak rumah itu ada di mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah deh, aku kasih tahu yuk. Kita langsung aja mau ke rumah itu, Nina, yuk. Yuk ke sana. Ayo sini, kita naik motor lagi, Nina. Oke, Nina. Sekarang kita berangkat. Aduh, motornya nyusep dong. Nyusep motornya, aduh. Yuk, kita sekarang menuju ke rumah yang itu ya, yang Babang Cendol tahu. Nina, Nina, ini rumahnya ada di depan tuh, ada di ujung jalan. Kamu udah lihat belum rumahnya? Udah lihat. Nah, tuh. Itu rumahnya, tapi kok tidak ada tanda-tanda laki-laki itu ya? Kereta kudanya, kereta kuda sama kudanya juga nggak ada. Ayo, kita turun yuk, Nina. Kita lihat sama-sama. Oke. Nih, kita coba masuk yuk ke dalam yuk. Kita coba periksa rumah ini ya. Kamu nemuin sesuatu nggak, Nina, di rumah ini? Belum, Bang. Tapi kayaknya kalau dilihat ini rumahnya udah lama deh nggak ditempatin. Iya, ya ampun. Ini coba yuk kita lihat-lihat. Kita periksa dengan teliti ya, Nina, ya rumah ini ya. Apakah ada petunjuk atau rahasia di rumah ini ya? Iya, Nina coba cek dari luar dulu ya, Bang. Oke, Nina. Aku juga cek dari dalam nih. Wah, ini kalau aku klik-klik di sini, ini sih kayaknya kosong, nggak ada apa-apa ya. Ini aku lihat di sini nggak ada apa-apa. Terus di bagian tembok, temboknya juga nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang bisa kita pencet. Iya, tapi Nina kok curiga ya, ini kok beda sendiri ya, warnanya kok hitam sendiri ya. Mati. Apa tuh, Nina? Ini ada warna hitam sendiri padahal yang lain putih. Oh iya, betul. Ini kayak apa ya, temboknya atau papannya warna hitam ya. Babang Cendol mau coba masuk nggak? Kayak tadi mau masuk ke dalam peti. Coba, yuk kita masuk yuk. Aku coba dorong kamu masuk dulu ya. Sekarang kita sama-sama menjadi kecil, nanti kita gantian masuk yuk. Ini aku jadi kecil nih, Nina ya. Nih, ayo Nina jadi kecil juga. Oke, Nina jadi kecil dulu ya. Oke. Nih, aku udah siapin peti nih, nanti tinggal aku dorong kamu ke dalam. Nanti kita gantian lihat ya. Ya, Nina udah jadi kecil nih. Ya udah, sekarang kamu naik nih ke Oke, udah naik belum? Belum.
Lu. Kok mental begitu? Kayaknya Babang Cendol kekecilan deh. Jadi susah dorongnya. Iya ya, coba ya. Aku jadi gede dulu deh. Coba aku jadi gede dulu ya. Mungkin kekecilan kamunya keberatan nih, Nak. Oh, akunya dilempar gitu aja kan sakit. Nih, aku udah jadi gede ya. Nih, terus. Ayo, sekarang kamu naik. Nah, udah. Oh, betul. Kayaknya harus jadi gede deh. Supaya nggak mental. Nah, aku dorong kamu ke dalam. Kamu melihat sesuatu nggak? Apa lelaki itu ada di dalam, Nina? Belum, Nina. Jennya masih di luar. Gimana bisa lihat? Aduh, ini gimana dorongnya? Kamu nggak masuk-masuk, Nina. Mungkin Nina harus lebih kecil lagi sebentar ya. Iya, coba kamu yang paling kecil, coba. Nah, Nina. Ayo coba kamu lihat nih. Kamu udah jadi paling kecil, kan? Yuk, masuk ke dalam. Ada lihat sesuatu nggak? Nah, coba lihat. Kamu ada lihat sesuatu nggak? Ini aku udah terbang nih. Gak ada sih, itu kayak cuma tembok putih biasa aja ternyata di dalam. Oh gitu? Wah, coba deh aku keluar. Coba, kamu coba keluar bisa nggak? Sebentar ya. Dah tuh, kamu udah bisa keluar. Nah, coba sekarang kita gantian ya. Aku menjadi paling kecil. Ya, kamu jadi paling gede. Aku juga coba pengen lihat Nina. Ayo, Babang Cendol naik. Oke, aku udah naik nih. Ayo Nina, coba dorong aku. Ayo. Nah, udah masuk. Aku udah masuk. Coba sebentar ya. Aku mau lihat dulu ya. Oh, di sini nggak ada apa-apa. Kosong begini doang ya. Begini, betul ya. Berarti ini sama kayak yang kamu lihat tadi, Nina. Iya, betul. Wah, ya udah deh. Kalau nggak ada apa-apa, yuk kita keluar lagi, Nina. Tapi aku kayaknya masih penasaran. Ini kulkasnya bisa dilihat nggak ya? Coba deh, aku minta tolong kamu dorong-dorong ke kulkasnya itu ya. Oke, aku udah bisa keluar. Oke, yuk kita cari sama-sama. Nah, coba minta tolong dorong ya. Ke kulkas sebelah kanan lagi, Nina, bisa nggak? Udah, ini udah paling mentok. Oh, udah nggak bisa ya? Oh, sebentar. Coba mundur dikit. Kayaknya nggak bisa deh, Babang Cendol. Kalau mau dipasin ke kulkas, pasti ujung-ujungnya ke pinggir juga. Oh iya deh, kalau nggak bisa berarti mungkin di dalam kulkas nggak ada apa-apa ya. Wah, berarti kita belum menemukan nih jawaban siapa laki-laki itu ya dari rumah ini ya, Nina ya. Iya betul, lagi di sini kok sepi banget ya, mana malam lagi, aku udah takut nih. Iya nih, udah jam 12 malam nih, Nina. Ya udah kalau gitu kita sekarang pulang dulu aja yuk. Nanti kita coba cari tahu lagi ya rahasia siapakah laki-laki itu sebenarnya. Ih, semakin malam semakin serem nih. Iya, Nina aja ya yang bawa motornya. Ya udah, oke deh, ya udah yuk kamu bawa motor, Nina. Oke, gan-gan. Jadi Babang Cendol dan Nina belum berhasil menemukan jawaban siapakah sebenarnya laki-laki itu ya. Waduh. Wah, semakin membingungkan dan semakin membuat penasaran Babang Cendol ya. Nanti Babang Cendol dan Nina akan coba cari tahu lagi ya siapakah sebenarnya laki-laki itu ya. Kalau misalkan agan-agan ada yang udah tahu, tolong kasih tahu Babang Cendol ya. Tolong tulis ya di kolom komentar. Oke, agan-agan, sekian dulu untuk video kali ini. Dukung terus channelnya Babang Cendol dengan cara like, komen, dan share videonya Babang Cendol ke teman-teman kalian semua ya. Juga pastinya jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you!